Septian David Maulana mulai tergantikan sayap baru PSIS Semarang, supporter PSIS Semarang rindu aksinya. Supporter PSIS Semarang dibuat penasaran dengan kondisi David Maulana, yang kini mulai tergantikan oleh pemain sayap baru mereka. Diketahui, saat ini PSIS Semarang terus menunjukkan taringnya di Piala Presiden 2022. Terbukti PSIS Semarang tak terkalahkan dalam 4 pertandingan di Grup A Piala Presiden 2022. Kesuksesan PSIS Semarang tak lepas dari peran para pemain-pemainnya yang tampil konsisten dan solid, terutama di lini serang PSIS Semarang yang diisi oleh Carlos Fortes, Taisei Marukawa, dan Wawan Febrianto. Sektor penyerangan PSIS Semarang semakin tajam dan menjadi ancaman berat bagi tim lawan. Dengan trio menakutkan PSIS Semarang tersebut membuat sayap kanan bernama Septian David Maulana terlupakan. Septian David Maulana harus absen membela PSIS Semarang diduga karena cedera. Posisi Septian David Maulana sebagai sayap kanan PSIS Semarang mulai tergantikan oleh Wawan Febrianto. Wawan Febrianto terbukti memberikan dampak lebih di lini serang PSIS Semarang. Bahkan, Wawan Febrianto tercatat sebagai top asis sementara Piala Presiden 2022, dengan menorehkan 4 umpan yang berbuah gol. Para pendukung PSIS Semarang, Panser Biru dan Snacks pun menanyakan keberadaan Septian David Maulana. Pasalnya, Septian David Maulana tak terlihat di sesi latihan rutin PSIS Semarang. Meski begitu, PSIS Semarang masih belum menjelaskan kondisi terkait hilangnya Septian David Maulana.